Arya Zaitun, hasil adaptasi puisi penyair legendaris Indonesia W.S. Rendra berjudul Nyanyian Angsa. Arya Zaitun berkisah tentang seorang pelacur yang menderita penyakit kelamin dan diusir dari rumah bordil. Maria kemudian menjadi orang terbuang, tidak diterima di rumah sakit apalagi tempat-tempat ibadah. Semua orang pun menjauhinya, bak penyakit menular. Pementasan ini merupakan bagian dari acara Napak Tilas Sastra W.S. Rendra yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta 25 November 2013 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selain pementasan, digelar juga diskusi karya Rendra yang menghadirkan pembicara sastrawan Seno Gumira Aji Dharma dan Max Lane, dosen politik dan studi internasional di Victorian College of the Arts, University of Melbourne, Australia, dengan moderator penulis Linda Kristanti. Seno antara lain membahas tentang popularitas karya Rendra dan bagaimana ia menghadapi kritik setelah era 70-an. Ya. Jadi ada satu masa di mana popularitas Rendra itu ya, membuat orang jika ingin populer, kritiklah Rendra. Seperti itu. Ya. Itu boleh diperiksa. Sementara Max Lin membahas aspek politis dari drama karya Rendra. Memang dia kiri. Kalau aku ini dia sayap kiri daripada sayap kanannya Indonesia. Kontradiktif. Dia itu kontradiktif karena keberpihakannya. Menghisap sebatang lisong. Willy Bordu Surendra Broto Rendra atau W.S. Rendra adalah penyair, dramawan, dan pemikir kebudayaan yang lahir di Jawa Tengah 7 November 1935. Rendra wafat di Depok, Jawa Barat 6 Agustus 2009 pada usia 73 tahun. Budayawan senior Rem Silado dalam orasinya berjudul Kawindra Wafat, Hidup Kawindra menggambarkan Rendra adalah seorang Kawindra, kata dalam bahasa Kawi yang bermakna penyair besar atau Raja Bujangga. Saya kenal Raja Singa. Drama Maria Zaitun merupakan karya kolaborasi seniman Amin Kamil dan pelukis Hanafi. Karya-karya W.S. Rendra diharapkan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi dunia sastra dan budaya di Indonesia. Agi Septianto, Ardan Ramadan, Alinea TV, Jakarta. Mariana itu nama aku. Pelacur yang lapar dan dahaga.